silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggi sebagai pemilik Ruko Jambu Air. Apa benar Ibu ingin menyewa ruko tersebut? Iya benar, jadi berapa harga sewanya untuk 1 tahun? Untuk 1 tahun kami mematok harga 25 juta. Apakah itu tidak terlalu mahal? Menurut saya sih tidak, karena ruko tersebut menyediakan kamar mandi, kamar yang dilengkapi dengan AC dan letaknya yang strategis di pinggir jalan. Tapi dengan tempat sekecil itu, saya hanya bisa membayarnya 17 juta per tahun. Maaf sebelumnya, tapi untuk 17 juta kami belum bisa menerimanya. Bagaimana jika 20 juta? Saya akan membayarnya di awal. Untuk 20 juta, bagaimana jika dinaikkan sedikit lagi? Anggaran saya maksimal di 22 juta, bagaimana? 22 juta. Baik, saya terima 22 jutanya. Silakan tanda tangan dahulu di sini. Permisi ya, Ibu. Iya. Saya juga tanda tangan. Ini untuk uangnya ya, Bu. Seperti tadi janjian di awal. Oh iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga puas. Saya lagi cari sepatu sama tas yang koleksi terbaru nih, bisa ditunjukkan di mana letaknya? Ini ada sepatu koleksi terbaru kami. Ini salah satunya, silahkan. Ini ukuran berapa ya, Kak? Untuk ini ukurannya 38, Kak. Oh, untuk ukuran 38 harganya berapa ya? Mungkin sekitar 300.000. Waduh, nggak bisa kurang nih, Kak. 250 dia saya ambil 2. Nggak bisa, Kak. Kalau 300 tapi saya ambil 2 gimana? Aduh, nggak bisa juga, Kak. Gini deh, Mas. Saya ambil semua koleksinya, tetapi dapat potongan harga 50%. Bagaimana? Nggak bisa, Kak. Soalnya kami sudah menjual barang-barang berkualitas. Coba Kakak cek di toko lain apakah ada barang-barang seperti ini. Baiklah, Kak. Tapi saya coba cek dulu koleksi tasnya, boleh? Wah, saya tertarik sama ini, Mas. Berapa ya? Tas itu sekitar 200.000, Kak. Waduh, Mas, di online shop aja harga segini udah dapat 2. Bedanya apa sih, Mas, dengan yang di online shop? Mungkin kalau di online shop mereka menjual barang-barang seperti ini dengan brand yang palsu atau tag yang palsu, dan mereka membuat seperti tiruan dari brand tersebut. Jadi mereka berani menjual murah barang tersebut dengan stok yang banyak. Mas, saya ambil ini ya sama koleksi sepatunya tadi. Silakan, Kak. Masnya tadi, dua item ini dapat 500 juta. Ya, bisa.